Kapolda Jambi Brigjen Pol Dr. Andes Muklis ASMH memimpin apel bersama TNI Polri di lapangan Korem 042 Garuda Putih. Apel ini digelar dalam rangka mengikat terus sinergitas TNI Polri yang sudah berjalan antara Korem 042 Garuda Putih dengan Polda Jambi. Apel bersama TNI Polri tersebut yang didampingi oleh Danrem 042 Garuda Putih, Kolonel Infantri Refrizal, turut hadir dalam apel bersama yakni para pejabat utama Korem 042 Garuda Putih dan Polda Jambi, diikuti personil TNI Polri beserta ANS Polda Jambi dan Korem 042 Garuda Putih. Kapolda Jambi Brigjen Pol Dr. Andes Muklis ASMH dalam amanatnya mengatakan, apel bersama ini digelar dalam rangka menjalin dan meningkatkan sinergitas TNI Polri dalam rangka pelaksanaan tugas ke depan. Juga untuk menyatukan misi dalam rangka pelaksanaan tugas bersama, salah satunya pengamanan Pilkada 2018 yang sudah di depan mata. Pesan Kapolda Jambi di depan peserta apel mengingatkan semua pihak termasuk TNI, Polri untuk tetap bersatu jangan sampai terpecah belah. Menunjukkan bahwa sinergitas TNI Polri itu tidak dalam tataran slogan tapi dalam tataran aktor di lapangan, atau tidak hanya antara Kapolda dan Danrem sampai ke tingkat paling bawah, kita akan lakukan itu secara simultan berkesinambungan. Saya akan koordinasi dari Jambi. Kastrem nanti. Silvia Karolin Alex Tribrata TV. Salam Tribrata.